Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah TV UN, dimanapun Anda berada Semoga kita semua selalu sehat ya Amin ya Rabbal Alamin Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda Di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede Masya Allah Eh, Zara, Aha. Zara. Teman-teman ya, uh, teman -teman dan Jamal Studio. Apa kabar? Sehat semua ya? Amin, Alhamdulillah. Oh, <laughs> oh ngetes gitu ya, doang. <laughs> Aku punya teman. Teman sepermainan? Enggak. Oh, bukan. Enggak sempat main sama dia. Oh. Jadi dia tuh kayaknya hidupnya tuh orangnya tuh kikir. Kikir? Be pelit, bedit, oh. kayaknya gehese. Eh, koret. 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 Iya. Masya Allah. Kayak hidupnya tuh kayak nggak berkah gitu loh Zara. Terus, Masya Allah. Iya, hidupnya, hidupnya tuh kayak nggak berkah gitu loh. Emang hidupnya yang kayak gimana maksudnya itu Mas Gitu, tuh Dia kayak punya uang banyak gitu kan. Uh -uh. Tapi hidupnya tuh kayak nggak berkah, kayak diajak sholat aja tuh diajak ibadah susah. gitu. ampun. Astagfirullah. Eh. Eh, mas eh. Mas Bedu Zara, jadi... Iya. Kalau boleh saya ini, nimbrung ya. Jadi, eh uh, apa itu namanya? Ada orang yang tuh hidupnya mewah pada dia, tapi kayaknya nggak berkah gitu. Nggak bahagia. jadi gitu. ibadah susah. Iya, banget. jadi kemungkinan besar, kemungkinan besar itu karena suka uh, makan sesuatu yang haram atau riba gitu. Astaga. Jadi itu berdampak pada kondisi orangnya. Oh iya? ya? Ya. Oh. Jadi kayak saya bilang begitu. Ustadz banyak orang mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang yang suka makan riba maka besar kemungkinan hidupnya kurang berkah. Ada aja masalah di situ. Tuh, itu baru makan riba, belum minum riba ya. Kalau makan gak minum dia seret. Ya? Sama makan minum. Kalau eh. makan gak minum bagaimana? Ya, seret. dong. Bisa jadi dia gak berkah hidupnya. Yeah. 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 <tuh> eh, salamualaikum. Terat, ya, ya, ih, ternyata bahaya <tuh> riba ya. Masya Allah. Mah. Ya, bagus bajunya kayak baju pramuka. Baju mama <tuh> juga, juga bagus. bagus. Damang. Alhamdulillah. Hmm. Dulu. Banyak kolor hijau. Iya. <tuk> magis taklim kita kudungan hijau. Kudungan hijau tetap ada hijau. Tapi tadinya di bawah jadi naik. Nah, ya enggak, ya. <tuk> 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 ya, Bu? Pernah dengar dulu? Pernah. Ada jodoh, bambu ya? kuning. Uh. Taruh di atas pintu. Bukan janur jadi? kuning, bukan. Bukan. Okay. Janur kuning kalau kamu mau tadi kawinin. Ye. nih, Enggak Bendera <laughs> kuning. Kita mau bendera kuning. Ya Allah. Iya. Ya, yang penting mah di rumah. Lalu, jangan di rumah belum. Ma. Jangan mah bahaya, bahaya banget. Lagi ngomongin masalah riba. Mm -hmm. Jadi ada tempat duduk tuh katanya Cagus ternyata walaupun dia kaya tapi dia tuh kikir pelit. Terus juga diajak ibadah susah, hidupnya kayak gak berkah. Kemungkinan kata Cagus, dia kebanyakan makan sesuatu yang haram atau makan riba. Dari hasil riba. Boleh jadi. Boleh jadi. Ngeri banget ya Maya, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sohbi ajmain. Awas bahaya riba. Awas bahaya riba. Mendengar saja kata riba. Masya Allah getir hati ini. Belakangan begitu rame di mana-mana kita baca, kita mendengar kabar-kabar. Orang yang meribakan uang, orang yang minjem dengan riba, banyak yang maaf dalam tanda kutip. Saking bunganya melonjak tinggi-tinggi tinggi sampai sekian puluh kali lipat. Ada yang bunuh diri. Astagfirullah. Ada yang anaknya Maknya ditinggal dia kabur Saking bahaya-bahayanya riba Yang namanya riba itu artinya menambah dan menambah Kita semua tahu yang namanya orang minjem duit yang riba Misalnya satu juta Bayar bulan besok juta ya. seratus Bulan besok lagi sejuta dua ratus kalau terlambat membayarnya bunga, bunga, berbunga, berbunga, berbunga. Betapa seringnya orang datang ke rumah saya yang terlibat dengan riba sampai kelihatan tuh di ubin minta dibayarin lagi ngutangnya gue kegetau iya, dan utangnya banyak kita di suruh bayar anak. kita ketebuhan masya Allah oleh karena itu Islam agama yang sempurna dari awal sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kita agar jauh daripada perbuatan riba. Yang namanya riba sangat membahayakan semua yang ikut di situ. Kita lihat bagaimana bahayanya riba. Dalam Al-Baqarah 275 Allah berfirman, orang yang melakukan riba dia sulit untuk berdiri. Berat untuk berdiri kalau dia berdiri seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Punten, saya tanya Anda. No. Pernahkah Anda ketemu dengan orang yang kesurupan? Pernah? Pernah, nah. lihat. Kira-kira ngomongnya benar nggak? Ngaco. Berdirinya ajeg nggak? Nggak ajeg. Ini yang Allah katakan. Yang namanya orang yang menyangkut dengan riba. Sangat berbahaya. Artinya dia nggak bisa ajeg. Nggak bisa berpikir normal nggak bisa bicara yang normal karena mereka kata Allah dalam ayat ini mereka kemasukan setan kalaupun berdiri ataupun berbicara kayak orang gila bisa dipercaya nggak? Nggak bisa bang. Hati-hati. Bahaya sekali yang namanya riba. Padahal Allah mengatakan wahalallahul al bayya riba dihalalkan jual beli diharamkan riba. Kita belajar dalam ilmu pikir. Kalau soal kita jual beli, saya misalnya jualan baju. Saya beli di tanah Abang 200.000. Saya jual 250. 50.000 itu halal. Tapi kalau uh, saya misalnya, ini lagi misal jangan marah ya. Iya, ma. misalnya <tuh> datang ke Beduk. Kak beduk, ya Zahra. Minjem duit dong. Berapa? 200.000. ribu tapi kata bedu bayarnya 250. lima Bayar Halal apa haram? Haram. 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 Diribain ya, Ma. Di kita banyak sekali kejadian-kejadian yang seolah-olah jual beli pada riba. Contoh, saya alhamdulillah seumur-umur dari emak bapak saya tukang dagang. Jadi begini. Yang namanya dagang Bu Punten beli kulkas, beli AC, harusnya kan kita bawa ke toko Toko kulkas ke toko asli. Pilih oh, yang mana. Kita beli nih. 3 juta misalnya. E. Jual 4 juta. Itu halal jual beli. Yeah, yang salah mana. Or yang maksudnya bilang. Saya minta duitnya aja deh. Yeah. 3 juta. Mm -mm. Nanti bari yang 4 juta. Ini haram. Yeah. Karena kita ngasih duitnya. Yeah. Jelas. Yeah, ma. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Itu jadi riba. <tuh> Makanya riba itu sangat membahayakan. Rasulullah sedang bersabda. Yang namanya riba bahayanya sangat luas. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Pemberi riba. Pemakan riba. Yang minjem riba. Saksinya dan orang mencatatnya. Semua yang ada lingkungan itu. Semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang minjemin dosa. Yang minjemnya dosa. dosa. Yang nganterin dosa yang saksinya dosa, yang nyatet juga dosa karena semua tahu itu. Masya Allah yang namanya dilanat oleh Allah dan Rasulnya mau pergi kemana lagi kita. Makanya kalau kita melihat ada orang rentenir minjemin duit kalau secara rasio mah dia kaya. minjem Minjam sejuta, sepuluh juta jadi sekian, sekian, sekian belipat lipat Tapi hidupnya jauh daripada keberkahan. Karena hukumnya haram. Kemudian apalagi bahaya daripada riba? Bahaya daripada riba Rasulullah SAW mengatakan melakukan dosa yang sangat besar. Rasul bersabda ada tujuh dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang bukan haknya, yang keempat memakan riba yang kita ceritakan. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari daripada peperangan. Yang ketujuh orang tadi menuduh orang baik berbuat jina. Masya. Ini dosa besar. Satu diantaranya dia melakukan riba hati-hati. Ya. Ternyata riba itu adalah dosa dari tujuh dosa besar ya Pak ya? Betul. Sangat besar. Sangat besar. Ya. Setelah syirik, urutannya setelah syirik dan lain-lain. Riba urutan keempat. Betul. Oke, okay, jangan kemana-mana bahayanya riba ini sangat uh, serius ya. Jadi jangan menganggap remeh. Setelah ini Mama Dede akan kembali membahas tentang bahaya riba. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Mama Dede. Baik jamaah ya, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Mas sekarang tuh kan semakin marak mah pinjaman-pinjaman yang oh itu yang menjadi korban tuh bukan cuma yang minjem eh bukan cuma yang uh, dipinjam minjem juga mah keluarganya yang nggak minjem ikut terlibat semua jadi korbannya. Betul. Nah makanya tadi Mama bilang yang dilaknat oleh Allah bukan hanya yang minjemin, yang ya. minjem. Yang minjemin, yang minjem, yang nganter saksinya yang mencatat. Makanya hindarkan yang namanya riba. riba ya ayyuhalladzina amanu la riba adafam mudhaafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 130. Hei orang yang beriman, jangan kalian makan riba haram. Bertakwa kepada Allah niscaya kalian jadi orang beruntung. Artinya, kalau mereka bersangkutan dengan riba, kebalikan untung apa? Rugi. Rugi. Siapa yang pertama dirugikan? Dirinya. Ya. Kemudian keluarganya. Keluarganya. Tidak sedikit mereka ditagih. Apa yang sekarang sadis banget? Semua yang ada di HP namanya ditagihin. Wah, Langsung. banyak banget mama orang yang nagih utang kenal juga kagak. Iya, Aneh, iya. tolong anda sampaikan kalau karena anda membuat jaminan dengan orang yang bersangkutan. siapa huh. lu gue kenal juga. Kagak. Suka jadi jaminan, jaminan kata Mama, iya. mama kita ya. Mama. Begitu Jeleng. banyak kalimat-kalimat yang mengancam dalam Islam ancaman dilarang dan diharamkan oleh Allah karena menakut-nakuti orang. Ingat dengan ancaman Allah dalam Al-Baqarah 276. Yamhakul riba wa sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba. Aku suburkan orang yang sedekah. Masya Allah. Masya Allah. Yang namanya riba diancam dihancurkan. Yang kalau yang ancam developer, yang ancam pemimpin perusahaan, yang ancam kepala keluarga itu udah ketakutan nggak? Takut. apalagi yang ancam adalah Allah pemilik segala-galanya. kita, nah, oh, Dihancurkan orang yang riba, disuburkan orang Sodakoh. Kebalikannya kan? Iya, Mah. Orang yang riba sebanyak apapun harta mereka tetap diancam dihancurkan oleh Allah. Makanya jangan ribain. Orang yang rentan itu, orang yang meribakan uang itu, Rasulullah SAW mengatakan Allah. yang namanya perbuatan riba ada 73 cabang. Hmm. yang paling ringan seolah-olah dia menikahi ibu kandungnya. Ayuh. Mama tanya kepada kalian. Ayuh. Haram nggak hukumnya menikahi ibu kandung? Haram. Sangat ah. menjijikan. Sangat dosa, ngomong ah aja dimarahin sama Allah. Apalagi menikahi ibu kandung, saking dosa-dosanya orang yang melakukan perbuatan riba. riba. Hmm dalam hadis lain Rasul mengatakan yang namanya orang melakukan perbuatan riba seandainya dia memakan satu dinar saja dan dia sadar bahwa yang dia makan adalah hasil daripada riba itu lebih jahat daripada perempuan yang berzina 36 orang. Ya Allah. Jangankan zina, PDKT-nya pun diharam. Diharam. Wala taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Ini perempuan berzina 36 orang. Waduh, Rasul mengatakan kalau ada seorang di antara kalian makan satu dinar uang haram dari riba, dosanya lebih besar daripada perempuan berzina 36 orang. Ah. Tapi jangan kalian berpikir begini, jangan salah ya. ya. Jangan kalian bilang enak banget jadi penzina kalau Ia. gitu. Mendingan zina 36 kali Ia. daripada makan satu dinar. Itu ya, salah, salah tahu. Ya, mm -mm. Aturan agama wajib kita ikutin. Wajib. Bahkan saking Allah benci benci dengan orang riba sampai Allah berfirman bahwa mereka itu seperti mengancam akan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhan Kita lihat dalam Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma riba kuntum mu'minin. Hai hey orang yang beriman bertakwa kalian kepada Allah tinggalkan sisa riba yang belum kalian pungut hmm. kalau kalian mengaku orang yang beriman kenapa dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam datang ternyata banyak rentenir Masya Allah Ditegor oleh Allah dalam ayat ini kalau seandainya kalian orang yang beriman sisa riba yang belum dipungut itu tinggalkan sisanya ya. ambil modalnya saja pokok-pokoknya pokoknya saja dalam ayat 279, illam Ta'alu, kalau kamu tidak bisa melakukannya, kata Allah, artinya kalian mengundang permusuhan, peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Kita lihat dalam Al Qur'an, tidak ada ancaman sehebat dan segalak ini dari Allah, ancaman yang diberikan kepada orang berbuat dosa, kecuali orang yang melakukan riba, sampai Allah menyatakan kalau kalian tidak bisa melakukannya meninggalkan sisa riba yang belum kalian pungut artinya kalian mengundang peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, berantem sama saudara aja udah Ya Allah. Ya. Berantem sama teman aja nggak enak. Ya. Ini ya, ma. kita Masa kita menentang, oleh Allah, Allah. Ya, menentang Allah. Menentang Allah artinya kita melawan Allah, artinya mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak yuk. Di saya, anak-anak saya, keluarga saya, semua yuk hindarkan perbuatan riba yang Rasul mengatakan ada 73 cabang min oh. dari hindarkan oleh kita semuanya yang berbau riba biar hidup kita Barokah Amin, ya Rabbi. jangan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan selalu menyangkut perbuatan riba Ribah. karena itu akan dihancurkan oleh Allah subhanahu Taala. begitu ancaman Allah begitu baik mah nanti kita lanjutkan kembali ya ma ya nah jamaah tentunya nih dengan tema awas bahaya riba ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede underscore tv1 tapi tunggu dulu mama akan jawabnya setelah ini yang ada di studio juga boleh kok nanya setelah ini ya tetap bersama kami jamaah di rumah mama dede. Halo. Terima kasih Bapak Ibu jamaah anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Ya silakan jamaah yang ada di studio langsung bertanya kepada Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 saya nama saya Astri. Dari Majelis Taklim Nurul Ibadah Rawamangun. Mangga Bu Astri. Iya. Galau Nima. Ada apa Bu Astri? Uh, saya mau nanya Nima. Apa yang dimaksud dengan riba halus? Riba halus Pak. Iya. Riba halus. Contohnya seperti. Uh, zaman sekarang pinjaman online gitu pinjol gitu. Wah, bukan harus kasar. Kasar ya? <laughs> Orang saya pernah dengar minjem 3 juta berapa bulan 205 juta. Iya. Bukan halus itu mah bunuh diri. Bu Astri makanya punten di kita yang namanya rentenir disebut dengan lintah, lintah darat. Karena karena yang, yang namanya lintah, lintah kan di air. Di hmm. air begitu di darat. darat lebih jahat daripada lintah yang di air. Contoh. Ada satu orang. Dululah tahun 80-an. Minjam duit sama rentenir 5 juta. 5 juta. Sek, dua 2 tahun kalau tidak salah itu rumahnya diambil. Gara-gara dari 5 juta? Betul. Karena yang ngurusinnya mama. Dua tahun dari 5 juta? Betul. Tubuh. Jadi banyak kejadian yang saya, yang maaf Bu Astri, yang awalnya tidak tahu sama sekali, jadi tahu permasalahan mereka. Masya Allah, berbagai macam. Jadi kalau dibilang halus itu sangat tidak halus, bahkan sangat frontal, sangat jelas banget. Makanya Allah mengatakan, pailam tap pa ilam tak tap alu kata Allah pak danu biharbin minallahi war rasul kalau mereka tidak bisa melakukannya ngambil sisa daripada daripada pada uh, harta yang mereka pinjamkan dulu hanya modalnya saja kata Allah berarti mereka menantang perang dengan Allah dan Rasulnya Astri. Anda bayangkan punten contoh lagi Bu Asri ada orang yang jualan ya. Mm -mm minjam duit 5 juta tiap hari dia harus ngasih beras 2 liter harus ngasih ayam satu dan sayuran yang dagangnya aja gua modal lima untung begitu itu saya nanganin sendiri banyak yang hancur gara-gara rentenir hati-hati Ibu Astri tidak ada yang halus atau mungkin uh, menabung kali mah menabung terus dapat bunganya kan? kita sadarin ya, ya kalau namanya nabung di bank konvensional kan kita juga nggak ada tempat bunganya ya. mah yang penting nyimpen doang gitu loh. Gak diniatin tapi ada sendiri. tapi sendiri. Bunganya muncul. Mm -mm. Nah, kita kan bongkar-bongkar. kan waktu ngambil duit kan bunganya jadi kayak ngikut gitu loh. Bang. Tapi yang jelas MUI punya undang-undang itu sama dengan riba. Hmm. Ya, ya ayuhaladina amanu atiullah ati rasul baul amri minkum. Itu kan pemimpin agama di negara kita. Iya. Ya. ya. Baik ya. Jelas bu ya jadi ya. Baiklah, kalau gitu nih Mama, Masya Allah, pertanyaan Mengenai tema riba banyak banget di Instagram Yang mau nanya nih, Ma Dari Pu.395 Ya. Assalamualaikum, tanya dong, Ma Insalam. Ma, kalau ada orang yang punya hutang sama kita 300, uh, tapi dia ingin Balikan lebih Contoh, pinjam 300, balikin 600 Padahal si pembeli pinjaman Tidak ingin cukup balikan 300 saja Karena takut riba, tapi dari pihak si Peminjam, katanya ikhlas Apakah itu termasuk riba, Ma? Tuh. Kalau kita sebagai peminjam tidak menentukan bulan sekian, bulan sekian, tahun sekian jadi sekian, itu bukan riba, tapi ya. orang tadi tanda terima kasih. Masih. Tapi kalau 300 jadi 300 itu kebanyakan. Iya dia katanya pem -pem pengasih utang malah Gak usah, tapi gak dia, usah dia ngasih gak apa-apa. Apalagi kalau kita dia orang gak mampu mendingan Mas. disedekahin kalau kata mama, mama. Oh. dia ambil Dia dieksian. Jangan ya, mm -mm. gitu ya mah. Lanjut nih mah dari S15CA_R05Han. Oke. Okay. Asalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam nih mah ada naon? Mau nanya nih mah ya. Saya kan diajak teman main trading-trading gitu, seperti saham online gitu mah. Modal De dengan laba bagi hasil 15%. Saya ambilnya yang masa 3 bulan. Nah, di bulan kedua saya baru tahu kalau teman saya ini bohong. Ternyata uang yang katanya untuk investasi diputarnya untuk pinjaman ke orang-orang dengan suku bunga 25%. Jadinya kayak rentenir gitu menurut saya mah. Nah, apakah saya kena riba atau dosa tuh mah? Mohon penjelasan begitu anda tidak tahu anda tidak dosa tapi ya. begitu anda tahu anda tarik modal anda selesai jangan berhubungan lagi dengan dia karena anda ikut berdosa jadi semenjak titik tahu langsung Betul. cabut ya. terus mundur lanjut ada dari risa.dr Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galon Lima. ada apa? Saya ibu rumah tangga. Saya ingin membahagiakan ibu saya, pas banget ibu saya HP-nya rusak. Saya berinisiatif nih untuk membelikannya HP. Namun dengan cara tempo yang ada bunganya, hmm. apakah saya berdosa sama? walaupun saya ingin membahagiakan ibu saya? Karena hanya mau dengan cara seperti ini yang saya bisa lakukan secara cepat mah. Mohon pencerahannya mah. Saya berikan pencerahan kepada Anda. Sebelum saya menjawab, Anda tahu jawabannya? tujuan tidak menghalalkan cara menyenangkan ibu sesuai kemampuan bukan dengan cara anda ngutang seperti itu haram haram mendingan anda tabung taruh deh di bawah bantal di bawah kasur di bawah sarung lupa ntar siapa lupa kadang-kadang sih inget lah kalau duitnya segitu mah kecurug kalau lu mah kebanyakan duit apa lupa ntar di bawah sarung iya banyak pak ya di laundry bawa ke laundry jadi jadi kita mau nyuci semuanya jadi pada mana laundry mah dulu kalau pakaian di lemari bersih apa kotor? Bersih. Oke, okay. ngapain di laundry? Baju emang ditaruh di baju kotor tuh duit. Kan taruh di bawah bantal kata mama. Di bawah bantal. Di bawah bantal, Pas sarung, di bawah sarung. Spray nih. Uh, oh. hmm. Pas mau cuci spray, diambil Sekarang spray jangan di bawah bantal deh, di bawah lemari eh di bawah sarung, di bawah baju. Nah, itu bisa. Oke? Oke. oke. Diterima? <laughs> dong, Pak. Oke, okay. sip. Semua enggak diterima. Okay. Dong, masih. Nah, berarti dia suka nyu nyuci spray <laughs> <laughs> karena masih bisa lomba kerjaan, ya. Baiklah, Mama, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi, ya. boleh Menarik nih, jemaah, Masya Allah, mengenai awas bahaya riba. Tentunya, semuanya harus kita bahas lagi. Pertanyaan dari Instagram juga akan kita jawab lagi. Jamaah di studio juga boleh, nanya lagi. Tapi setelah ini, tetap mau bersama kami di rumah Mama, Mama. Dede. Bye -bye. Mama. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Silakan Mas Bedu. Ayo, kesempatan berikutnya. Silakan. Untuk bertanya langsung kepada Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianti dari Majelis Taklim Nurul Ibadah Rawamangun. Galau nih mah. Anti. Oh iya Sugih. Ada apa Sugih anti? Sugih anti mah. Iya orang kaya. Orang Sugih hati. Sugih hati. Iya. <laughs> Galo, nih mah. Amin. Uh, Amin. Uh, Amin. Mah, gak? mah banyak kejadian di kampung di daerah uh, ah. mereka minjam ke rentenir dengan kondisi yang sangat terpaksa. Akhirnya kadang tanah disita, rumah disita, mereka pun uh, tambah susah hidupnya. Mereka tahu uh, itu dosa. Cuman karena keterbatasan dan tidak ada jalan lain, akhirnya mereka pinjamlah ke rentenir. Karena terpaksa itu. Karena terpaksa. Kadang sakit mau berobat, tidak ada duit, tidak ada keluarga yang bisa membantu, mau nggak mau dia datang ke tempat rentenir. Dan rentenir itu, ya dengan ilmunya rentenir mencekik itu hukumnya bagaimana si peminjam dan hukumnya si uh, rentenir kalau hukumnya rentenir kita udah tahu bagi peminjam ini bagaimana mah dengan kesulitan yang benar-benar kesulitan banyak itu terjadi mah di daerah. Betul. Terima kasih. Mangga. Ibu Sugih Hati katanya hatinya sugih kaya hati. Mudah-mudahan kaya hati kaya harta. Amin. 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 Ada orang yang keterpaksaan, kepetet luar biasa karena sakit dan seterusnya terpaksa minjem kerentenir. Itulah kenapa dalam Islam ada yang namanya jakat. Mm. Ada yang namanya sedekah. Yang namanya jakat dan sedekah jembatan antara kaya dengan miskin tubuh sugi hati. Kalau seadanya di tiap RT, di tiap RW, ditakdirkan oleh Allah, kan pasti ada orang kaya, orang miskin, semua orang kaya mengeluarkan jakatnya, semua orang yang punya kemampuan bersedekah kepada fakir miskin. Insya Allah, jurang pemisah ini tidak ada, dan mereka akan tertolong dengan jakat, dengan sedekah. Makanya, ini kewajiban kita, itu dijamin oleh Allah. Dengan perputaran jakat, perputaran infak dan sedekah Orang miskin tertolong oleh orang kaya Tidak ada yang kejepit ditolongin Makanya negara akan baik Kalau ada empat faktor pemimpin yang adil dan bijaksana Ilmunya para alim ulama Dermanya orang kaya Doanya rakyat nah, biasa. biasa Ini satu kesatuan Cuman maaf dalam tanda kutip Kadang-kadang pemimpin adil bijaksana Orang-orang yang punya ilmu pada pelit-ilmu. Pada pelit. Orang kaya pada koret. Yang Pasti. penting gue senang orang lain mau gue pikirin. Jangankan orang yang gak kenal keluarganya aja. Kadang-kadang ditinggalkan dia ya. kacang oh. lupa dengan kulitnya. Ya. Kemudian rakyat biasa jarang yang ngedoain pemimpin. Jarang. Ngedoain orang yang berilmu. Ngedoain orang yang kaya. Ini robah yuk sekarang. Kalau ini semuanya ada insya Allah nggak bakal ada orang kelaparan makanya dalam kita bekerja Allah mengatakan wa kuliyam amalu. pasalalulakum barosululal muminun bekerja kalian Allah dan Rasulnya akan melihat hasil pekerjaan kalian Masih. oleh karena itu kalau kita bekerja 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 dijamin oleh Allah rezeki orang yang bekerja tidak ada alasan sebetulnya ya. tidak ada alasan tidak ada alasan sebetulnya ma ya Berarti artinya dengan kasus yang sudah terjadi sebetulnya itu tetap tidak diperbolehkan. Kalau orang ini mau bekerja dan bergerak, kebanyakan mereka kan yang berusaha maksimal. Sekedarnya. Makanya di kampung kami Bu Sugiyarti itu ada yang namanya simpan pinjam di Majlis Taklim walaupun kecil-kecilan. Tapi yang minjam tahu diri udah harus bayar di kita mah dikasih pinjam nggak tahu diri nggak dibayar bayar itu yang nyebelin ah. alasan mereka kan dia mah orang kaya hmm. yeah. itu yang nyebalkan ayah kalau datang dikasih pinjam lagi makanya saling ini yang dibutuhkan hmm. oleh Ibu oke okay. ah. Kalau arisan mah arisan jatuhnya riba kan tuh arisan. Arisan. Ini ada beberapa pendapat. Arisan itu katanya riba. Cuman ada yang mengatakan boleh. Boleh. Arisan makan nabung. Nabung. Hmm. Yang dosa mana? Udah dapat duluan kagak nongol-nongol. Nah, ada nggak yang begitu? Ada. Mana orangnya? Oh, no, tuh. No, no. Jadi arisan. Dipotong admin, dipotong admin. Hmm? Hadiah dipotong, ah, ya wajar hati. kan dikasih kue. Iya itu wajar ya pak. Mm -mm. Yang suka belagu gini, hmm. yang megang arisan dapat duluan, curang banget. Ngapain ya. lu yang megang duluan? <laughs> ya, emang mau yang yang dapat apa yang megang arisan mati duluan? Itu, ma ma iu. Mati duluan. Maksudnya hal kayak gitu egois kan, kamu mau juga hal yang buruk, mau gak duluan gitu ya ma Lu duit buat lebaran mah, dipotong. Nah ini haram. <laughs> Banyak tuh di pinggir jalan ya. Ye. Sejuta <laughs> jadi 950. Oh. Dikurangin itu 10% biasanya. Itu haram. Artinya dia ngambil duit kita. Yang aneh itu mau mendingan nungkerin ke bank. Banyak. Ya, ya. Bang Bang Bedu kayak Iya, bang. iya, Agus kayak <laughs> dengan sejuta hati. tetap sejuta, dua iya. juta dua juta. Oke, okay. ya, oke, okay. oke okay, deh Ini lanjut ke Instagram lagi ya. Tok. Nih, mohon maaf ya nggak bisa semuanya dibacakan. Ya, Ini aku salah maafkan. satunya ya. Emma Joko, Assalamualaikum Mama Dede. Assalamualaikum Joko termos es galau nih mah ada apa Mas Joko kalau kita lagi butuh banget nih uang untuk satu hal, sementara mau minjam sama saudara, apa tetangga Amat. kagak ada. Ada teman nawarin pinjam uang bunga aja. Terus apakah saya ikut dosa nih ma? padahal saya kan minjamnya hanya sekali aja. Yang minjem, yang minjemin, yang nganter, yang nyatet, yang dari saksi semuanya dosa. Hai Mas Joko, Ta daripada Anda uh. daripada Anda minjam kerentenir mendingan jual barang Anda beres. Kalau aning dijual, kalau nggak ada Hah? Pasti ada. Ada lah dia pasti punya. Ya. ya udah jual aja Mas Joko. Uh, Apa kayak dijual? Punya baju celana. Iya. Itu semua demi nyai. <tuh> 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 Oke deh kalau gitu Mama. Wah keterbatasan waktu nih. Mohon maaf ya jamaah semua pertanyaannya nggak bisa dija dijawab di semua sama Mama. Tapi tenang aja. insyaallah nanti kita bisa nanya lagi ke Mama di lain waktu ya. Makasih Mama untuk tausiahnya hari ini. Masya Allah. Nah jamaah nih. Pastinya hari ini kita diberikan warning nih. Mengenai awas bahaya riba dari Mama Dede Tentunya Mama ingatkan bahwa riba itu haram Apapun alasannya Baik yang e, mengambil ribanya Yang menandatanganinya Yang mengantarinya, yang nemeninnya, saksinya semuanya Jangan sampai kita kedapatan hal buruk tersebut ya Untuk itu hindari riba karena Allah sangat membenci riba Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 276 bahwa Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Mari kita perbanyak sedekah dan perbanyak berdoa. Silahkan Mama. Yuk. Pemirsa ibu-ibu yang kudungan ijo, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita semoga Allah subhanahu ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin hamdan yuwafini amahu wa yukafi umazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajikal wa adimi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami Jangan sampai kami melakukan perbuatan yang dibenci mu ya Allah dengan meribakan uang, baik yang meribakan, yang memakan riba, yang meminjam riba, yang mengantarnya. Rasulullah mengatakan semuanya sama saja dan berdosa di hadapanmu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar yang baik. Berikan kepada kami rezeki yang cukup. Jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Wa tawakal Allah fa Itulah janjimu kepada kami ya Allah. Oleh karena itu kami berusaha agar kami jadi orang yang bertakwa kepadamu dan engkau menyatakan orang yang bertakwa sesulit bagaimanapun masalah jalan keluarnya ada rezeki dari yang tidak pernah kalian duga dan juga engkau katakan orang yang bertakwa kepadamu diberikan kecukupan dalam hidupnya jadikan kami orang yang bertakwa dengan kehendakmu dengan bimbingan darimu ya Allah tuntunan darimu ihdina siratal mustaqim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin dan alamin. Terima kasih jemaah atas perhatiannya. Dede, terima kasih pak buat ilmu dan usianya Terima kasih Jara. Sama-sama Mas Bidu. Terima kasih Anda Bawi. Sama-sama. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jemaah telah menyaksikan rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Kami pamit.